yang dimaksud dengan stainer tadi. Nih lihat kondisinya ya, perhatikan teman-teman tuh. Bersih kan? Salam alat berat ya. Jadi ada pertanyaan, cuma aku lupa nih pertanyaannya apa gitu ya. Sini aja ya lihat. Sepertinya pertanyaannya gini, kenapa water separator itu jarang diganti? Jarang diganti apa jarang dibersihkan gitu lah, aku lupa ya. Saking banyaknya. Cuma gini, untuk teman-teman, saya nggak tahu ya teman-teman itu melihat, merasakan, atau melakukan. Kalau teman-teman melihat seniornya atau siapa ya melakukan hal tersebut, itu tanyanya ke mereka ya, jangan tanya ke saya. Ya kan? Ya kita nggak tahu kondisi di sana gitu loh, jangan sampai oh anak ada suatu hal kemudian oh ditanya nih tanya ke mekanik HE. Ya mohon maaf lah ya, saya juga nggak tahu mereka seperti itu alasannya apa gitu kan. Saya coba jawab, cuma nggak tahu bener apa enggaknya ya. Cuma gini, di alat berat sebenarnya, bukan di alat berat sih, hampir di semua itu ada namanya user experience ya, atau pengalaman pengguna. Itu ada teman-teman, banyak lah nanti baik habit operator, habit maintenance-nya seperti apa, itu akan mempengaruhi ke alat. Salah satunya mungkin teman-teman yang atau senior yang sampai lihat servis terusnya kita diganti, mungkin ya dia punya experience yang berbeda atau apa namanya, apa tadi aku nyebutnya, user experience-nya berbeda ya. Itu bahasa aku aja sih, kalau yang lain mungkin beda ya. Saya jawab ya teman-teman, bahwa di filter solar, di filter itu kan ada banyak nama ya sebenarnya filter itu. Jadi ini di dalamnya ini itu ada nama strainer ya. Jadi filter itu ada strainer, ada screen, ada elemen, ada apa lagi, lupa lagi lah yang lain lah, lihat di basic ya, aku juga lupa. Nah sekarang strainer ya di sini. Jadi kalau deketin, ini namanya water separator. Memang kalau kondisi fuelnya seperti gini, ini kondisinya bagus. Berbeda kalau di sini ada airnya atau hitam, ya sebaiknya dibersihkan. Ya, mundur lagi. Jadi terlihat dari sini aja, biasanya teman-teman itu experience-nya ya, atau user experience-nya, pengalamannya. Kalau di sini bening kang, aman. Dalamannya nggak akan buntu, nggak akan kotor. Itu pertama ya. Yang kedua, kalau di generasi 10 udah ada rakor ini. Udah ada additional filter kan. Jadi dari tangki ke sini dulu baru ke sini. Jadi kotoran akan tertampung dulu di rakor. Jadi ini bersih kan. Kalau generasi 8, sip 8 yang belum ada rakor, dari tangki ke sini. Nah, biasanya agak kotor kan. Jadi, cuma gini, kalau ngacu ke SOP, ke standar OMM ya. Jadi di penggantian di sini, bukan penggantian, pemeriksaan itu adalah di 1000 jam. Kalau PC200 ya, kalau yang lain aku nggak tahu, misalnya di dump truck, HD, eskavator yang lain, pokoknya di PC200 10 dia di 1000 jam kita cek bahasanya gitu ya. Cuma kalau beberapa kondisi teman-teman itu memang kalau inangnya bersih, dalamnya juga bersih. Ini kita buktikan ya, perhatikan. Oh cuma ini ada tambahan lagi. Begitu di monitor panel, itu kan ada error. Error WIP, menyebutnya kan water separator kan? Yeah. Nah yang dicek bukan ini. Bukan water separator ini, kalau yang di monitor error itu. Yang ini yang bawah. Nah, ini disebutnya water separator juga dia, ini sensor ini kan? Yeah. Nah, itu ya. Itu sekelas untuk informasi untuk operator aja kemarin. Dari sensornya ya. Udah ringan, kita putar manual, kita lihat ya kondisinya ya. Sengaja saya nggak apa namanya, nggak
Gas headrem. Ya, ini kita taruh dulu ya di bawah ya. Nah, ini yang dimaksud dengan stainer tadi. Nih lihat kondisinya ya, perhatikan teman-teman tuh. Bersih kan? Ini bersih. Tuh, teman-teman cek. Tuh, ini stainernya kayak gini. Jadi ini model strainernya gini, ini nggak perlu diganti. Tiap servis diganti, di order nggak usah ini, kayak gini tuh. Ini diganti saat ini rusak, hancur. Dan ini tuh nggak pernah hancur juga, aman aja. Ya kan? Sayang di uangnya gitu, ini diganti. Karena ini loh, saringannya kan gede tuh. Ya kan? Jadi kalau ini ada buntu, teman-teman bersihkan pakai solar, kemudian pakai udara bertekanan. Kayak gitu, kayak damper kan, gampang ya. Jadi begini tuh. Jadi ini kondisi aja ini bagus, karena acuan kita kan dari solarnya bagus kan. Ya. Nah itu teman-teman ya, itu jawaban saya. Tapi tetap ngacu ke OMM. Di 1000 jam sebaiknya Anda cek, Anda cek ini. Kotor bersihkan. Nah cuma beberapa teman-teman itu memang di customer ya. Bang, saya cek. Aman terus ini, bagus terus ya. Nah, gitu. Cuma nanti kalau teman-teman mau ininya diganti oringnya ini ya, ini oringnya ini nih, nah oringnya ini diganti pakai oring ini part numbernya ini, siapa ini? 600-311-9490 ya. Oke, jadi itu aja, saya ulangi lagi ya teman-teman, kembali ke experience masing-masing. Jadi selama ini memang pengalaman saya, kalau ininya bersih, ininya pasti bersih itu. Tapi kalau ininya kotor, solarnya kotor, di sini ada air, ada rupa endapan-endapan, ininya di sini ada putih-putih, biasanya endapan kotoran. Tapi itu di strip 8 biasa yang belum pasang rakor. Makanya dulu yang strip 8 pertama yang Galeo keluar, strip 8 pertama di modif kan, dipasang fuel pro atau dipasang rakor ya, yang 20 TM belum masuk, atau 20-24 TM gitu. Ini aman tuh. Jadi kembali ke user masing-masing ya teman-teman ya, dan ini nggak perlu diganti. Digantinya saat kapan ya? Saat rusak. Kalau ini rusak, disarankan untuk diganti. Bahkan ya di beberapa lokasi ini nggak ada. Mungkin dia lupa kali ya dipasang, terus saya tanya mekaniknya, aman aja kan, yang penting rakor sama filter ini itu diganti genuine gitu. Ada pertanyaan ini, aman ya? Aman Pak. Oke, kita assembling lagi ya teman-teman, jadi nggak ada yang diganti, cuma yang kita ganti adalah ininya. Terus kita akan cuci-cuci dulu ya. Aman ya teman-teman, ini jangan lupa tadi posisi gimana, ini kan? Ya. Nah ini kita pasang. Agri doang. Oke, baru ini oringnya jangan lupa ya. Ini oringnya udah baru. Kita pasang. Set. Nah, hati-hati. Nah, yang lurus ya. Tangan dulu. Ini pastikan lurus ya. Ini kalau miring ya susah juga. Pasang. Ini gampang sih gantinya. Ya, nggak sampai 10 menit, 5 menit ya. Ngecek. Kalau ganti sorry ya, ngecek ya. Ini pastikan. Sampai dia rapat lagi. Jangan lupa nanti dikencangkan pakai kunci. Ini sangat
kencangannya sekitar 1 kilo kalau nggak salah, 1,5 lah ya. Di atas. Ayo kita pasang, teman-teman. Nah ini tekan, jangan terlalu kenceng ya, bisa pecah dia. 1,5 kilo aja lah. Oke. Nah, pastikan. Untuk yang watak separator udah kopi kan? Kopi pak. Gitu, jadi lagi kalau teman-teman ada yang aneh lihat, tanya langsung di situ, jangan tanya ke saya. Ini bagaimana sih ya? Jadi kesannya kurang baik lah lama-lama teman-teman ya. Ya. Mungkin itu aja ya untuk yang watak separator, mudah kan? Mudah pak. Semoga sabrapaat, tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan, salam alat berat. Ini kalau ini jangan diisi.